Annyeong. 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 Hello. Halo K-popers, sebelum mulai klik tombol subscribe ya untuk support channel aku. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Halo K-drama lovers, ada kabar gembira nih buat kalian para pecinta drama Korea yang mengidolakan Ji Chang-wook dan Kim Ji-won. Bahwasanya mereka akan bermain dalam drama Love Struck in the City atau City Couples Way of Love. K-drama lovers pastinya udah gak asing lagi dong melihat mereka berdua di layar kaca. Ji Chang-wook dan Kim Ji-won merupakan seorang aktor atau aktris papan atas yang sudah membintangi berbagai drama Korea populer. Ji Chang-wook sebelumnya bermain dalam drama Backstreet Rookie bersama aktris cantik Kim Yoo-jung. Sedangkan Kim Ji-won sebelumnya bermain dalam drama Ardor Chronicles bersama aktor tampan Song Joong-ki. Selain Ji Chang-wook dan Kim Ji-won, drama Love Struck in the City ini akan dibintangi oleh Kim Min-suk, So Ju-yeon, Ryu Kyung-soo, dan Han Ji-eun. Dalam drama ini juga akan ada penampilan khusus dari Choi Min-ho menjadi cameo yang akan berperan sebagai Oh Dong-sik. Sebagai petugas polisi tahun ketiga yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah Cheonggye-cheon dan memiliki kepribadian yang ramah dan sabar kepada semua orang. Drama Love Struck in the City atau City Couples Way of Love menceritakan kisah kehidupan kencan realistis dari kaum muda yang berjuang untuk bertahan hidup di kota yang sibuk. Drama berdurasi pendek ini saat ini sedang diproduksi dengan mempertimbangkan beberapa musim, dan musim pertama akan memiliki subtitle menarik My Lovable Camera Diff. Serial mendatang terdiri dari 12 episode, durasi 23 menit per episode, dipimpin oleh Park Shin-woo, sutradara dari drama hits It's Okay to Not Be Okay, Encounter, dan Don't Dare to Dream Jealous. Naskahnya ditulis bersama oleh Jung Hyun-jung, penulis dibalik drama Romance is a Bonus Book. Ji Chang-wook memainkan peran Park Jae-won, seorang arsitek yang jujur dan sangat bersemangat yang mencintai jalanan kota. Setelah seorang wanita yang dia sebut pencuri kamera mencuri hatinya pada suatu malam musim panas dan kemudian menghilang, dia tidak dapat melupakannya. Kim Ji-won akan berperan sebagai Lee Eun-oh, seorang pemasar lepas yang secara spontan memutuskan untuk menggunakan identitas palsu di tempat yang asing. Dia secara tidak sengaja jatuh cinta dengan Park Jae-won saat menyamar sebagai Yoon Sun-ah yang berjiwa bebas. Drama Love Struck in the City atau City Couples Way of Love akan tayang perdana pada 22 Desember 2020 di Kakao TV dan Netflix. Nah, siapa nih yang udah gak sabar menantikan dramanya tayang? Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tekan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton.